Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kicomania dimanapun berada, semoga kalian sehat-sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, di sini saya akan memberikan tips cara membedakan anakan burung murai jantan dan betina. Sebenarnya gampang ya, sahabat kecoman ya. Untuk membedakan anakan burung murai batu ini yang jantan apa yang betina sangat mudah. Kita bisa membedakan dari umur 1 minggu sampai bulunya lengkap kayak gini, sangat mudah. Nah, yang pertama satu dari kepala. Dari kepala dia lebih besar. Nah, kalau yang ini jantan. Nah, yang ini jantan. Nah, yang ini yang betina. Dia kepalanya lebih kecil. Nah, terus dari kepala, dari bulu hitamnya dia beda. Kalau yang sebelah kanan ini betina, kalau yang sebelah kiri ini jantan. Dari kepala kan kelihatan. Nah, dari kepala kelihatan, dari bulu juga hitamnya hitam kusam. Kalau yang jantan hitamnya hitam pekat. Nah, dari trotolan oranye juga sangat beda ya sama yang jantan ya. Betina sama jantan. Nah, ini yang sebelah kanan betina, yang sebelah kiri jantan. Nah, ini dari warnanya juga udah kelihatan, dari kepala kelihatan. Nah, dari kaki kalau yang betina itu pasti kecil, terus jarinya itu agak pendek, beda sama yang jantan. Kalau jantan jarinya agak panjang, terus kakinya besar. Nah, untuk cengkeramannya yang jantan ini lebih kuat ketimbang yang betina. Nah, ini dari bulu trotolannya kan kelihatan oranye, betina sama jantan udah kelihatan. Kalau yang jantan itu pasti dia lebih tajam bulunya, hitamnya juga lebih tajam, oranye juga lebih tajam. Nah, ini jantannya dua, sahabat, jantannya dua, terus yang betinanya satu. Ini umur 11 hari. Nah, ini yang bawah sendiri betina. Nah, yang atas dua jantan semua. Nah, mungkin ini tips dari saya cara membedakan anakan burung murai batu jantan dan betina. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat Kicomania. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.